Selamat menyaksikan serial Gembira Ria. Yuli! Yuli! Buka pintunya! Mana sih ini orang? Papa baru pulang. Kamu dari mana aja sih? Aku baru selesai nyuci baju, cuci piring, ngepel, masak, benerin kandang ayam tuh, terus ngaduk semen. Alasan saja kamu ngaduk semen. Paling kamu di dalam rumah cuma main HP, tidur-tiduran, nonton TV, iya kan? Gak apa, aku ngerapihin rumah kok. Kamu, dasar istri pembohong kamu, tak. Begini kelakuan lo. Lo berani lo berbuat kekerasan lo sama adik gua. Eh, baik. Lo bisa pakai dasi begini. Kerja di kantor tuh gara-gara gua. Giliran udah nikah aja lo galak benar lo sama dia lo. Bang, saya tidak jahat sama adik abang, Yuli. Aku tidak jahat kan sama kamu? Enggak kok, Bang Marco. Benar. Abang dengar sendiri dari Yuli. Tentu. Pak, pokoknya kalau lu macam-macam sama si Yuli sama adik gua, mau papain tuh batang leher lu. Gua kayak pergi lu. Udahlah, balik. Jangan nakalan lu, Ibu. Awas lu, ngadu-ngadu ke abang lu. Sekarang beliin gua nasi padang, gua lapar. Kan tadi Yuli udah masak, Bang. Kamu ini kalau disuruh suami, cepet laksanakan. Segera. Cepat. Iya, Bang. Lama. Bos, gimana nih kerjaan kita kagak ada nih? Udah lama kita nganggur. Apa kita jadi orang minta-minta aja ya? Bro, omno lu. Tenang aja, Cing. Kerjaan lu pasti ada aja. Preman, ini kita preman. Masa minta-minta? Tapi kan preman kerjaannya minta-minta, Bos. Iya ya. Ya nggak gitu juga, Cing. Preman kan mintanya kasar. Kalau tukang minta-minta, mintanya lembut. Ya kalau gitu kita jadi preman lembut aja. Preman mana ada yang lembut? Jangan bikin kesel, Cing. Gue lagi lapar nih. Aduh. Bangun lu. Tuh, Cing, ya kan? Kalau emang rezeki mah gak kemana, Bos Paing. Ada kali ini rezeki. Ada, tapi gue mau cerita sama lu berdua nih. Sehat, Bos, tapi. Sehat, kepala rengat dikit. Pri, sepertinya gue mau nyerahin si Yuli deh. Bos, kenapa diceraiin? Kan bini bos cakep. Ya kalau gak mau sih buat saya aja. Ngomongnya bener lu depan Bos Paing. Maafin Bos, anak buah saya. Masa? Gua suruh beli nasi padang sampai sekarang belum juga balik. Parah itu mah Bos. Emang udah berapa lama Bos? 10 menit. Yaelah Bos, bentar lagi juga ntar nyampe. 10 menit doang. Enggak Cing, bukan begitu. Emang gua udah bete, gua emang udah kagak cocok sama si Yuli. Gua udah mau ceraiin dia aja lah. Lagi pula, gua lagi pacaran sama teman kantor gua. Beres itu mah, serahin sama kita Bos. Udah nih, lu mendingan nih beli makanan nih. Tuh berdua. Kasih Bos. Ya. Siap Bos. Kita laksanakan. Pokoknya terima beres aja. Yuli. Yuli kenapa sih? Nggak minta cerai aja masih paing. Enggak Bang. Karena menurut Yuli, pernikahan itu hanya sekali dalam seumur hidup.
Lagian juga kalau Yuli sampai cerai sama Bang Baing, Yuli juga malu Bang sama tetangga. Udah, pokoknya Yuli jangan sungkan-sungkan. Kalau si Pai sampai berbuat kekerasan sama Yuli, bilang Bang Marco. Biar Bang Marco jejak tuh dia. Batang lehernya, batangnya bercagak. Ya gak? Udah, bilangin aja. Pri. Itu kan bininya bos Paing tuh. Wah, dia selingkuhannya, Pri. Benar-benar. Ini udah enggak salah nih. Ini jadi kesempatan bos Paing nih buat nyerain bininya. Tuh, Pri. Udah mendingan lu teleponin bos Paing. Halo, bos. Bos. Nih kita berdua ngelihat bini bos nih selingkuh di dekat kebun pisang. Iya bos, kesini bos ya. Oke bos. Udah lu telepon? Udah bah. Pri, gimana kalau kita sekep dia dari belakang? Kita hajar, Cing. Ayo. Mainin aja, Pri. Oh iya. Pri, gua. Udah, pokoknya Yuli jangan ragu-ragu, bilangin aja ke Bang Marco. Pokoknya Bang Marco akan selalu jaga Yuli. Mati lu. Kalian siapa? Kenapa Bang Marco dipukul? Mampus, biar modar dia. Bos. Ini bos, laki-laki yang selingkuh sama bini bos. Oh, ini kelakuan kamu Yuli di belakang aku. Enggak, Pang, bukan gitu. Bukan. Aku bisa jelasin. Jelasin apa kamu? Ini sudah jelas-jelas ada buktinya. Bukan gitu, Pak. Aku bisa jelasin dulu, dengerin dulu. Kamu sudah tidak bisa mengelak lagi, Yuli. Sekarang aku akan menceraikan kamu. Tapi, Pak. Tidak, aku akan telepon abang kamu sekarang. Ini, bos. Bang. Saya angkat dulu. Sekarang aku akan telepon abang kamu untuk menceraikan kamu. Kamu lagi-lagi brengsek. Mampus lo. Lu leher gue, Eng. Lu berdua salah orang, Blon. Ini benar, Deng. Ini abang lah bini gua. Waduh. Lu berdua dibayar berapa lu preman bahasa induk lu? Kelakuan lu, Ing. Bang, udah bener lu. Tantang lu. Waduh, bos kita. Udah jatuh. Udah biarin. Begini ya lu ya, mau nyerain si Yuli. Cuer, eh. Kagak mandang bulu ketek gua bener lu. Lawan sekarang belangnya. Lu lagi bayar berapa lu? Preman bahasa induk lu. Kagak mandang bulu ketek gua bener lu. Ampun, Bang. Udah. Bangun, Pak. Bangun. Jadi Papa mau kita bercerai? Maafkan aku, Yuli. Aku udah coba pertahanin hubungan kita. Karena aku tahu perceraian itu pasti dibenci sama Allah. Tapi kalau harus begini, aku juga gak bisa pertahanin pernikahan kita, Bang. Jaga diri abang baik-baik. Ih, salah. Vitamin gua mah. Udah bagus begitu, mendingan cariin aja. Suami kasar kayak gitu. Udah cariin aja bener. Bang, lu kenapa marah-marah, Bang? Ini, Pri. Suaminya blonder. Buset, Bang. Lu kayak mama aja lu. Nonton sinetron begituan.